warahmatullahi wabarakatuh. Halo students, welcome back again to English class with Miss Ika. Selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 2 bersama dengan Miss Ika. Alright students, kalau di pertemuan sebelumnya kita udah belajar mengenai many kinds of animals atau berbagai macam jenis hewan, dimulai dari farm animals dan juga zoo animals. For today, kita mau belajar mengenai topik baru, namanya adalah daily clothes atau pakaian sehari-hari. Tapi sebelum kita mulai, Miss Ika mau kasih tahu dulu tentang tujuan pembelajaran kita. So, untuk tujuan pembelajarannya, the students can identify the daily wear atau anak-anak dapat mengidentifikasi pakaian sehari-hari. Oke, kalau gitu anak-anak, please prepare yourself and let's get started. Oke, number one. Di sini ada pakaian yang bisa dipakai oleh anak perempuan dan juga anak laki-laki. The name is T-shirt. Oke, T-shirt. T-shirt means baju kaos. Oke, so T-shirt adalah baju kaos. Now we go to number two. Nah, ini biasanya bajunya lebih sering dipakai oleh anak laki-laki. Walaupun anak perempuan juga bisa pakai pakaian ini. Namanya adalah shirt. Oke, shirt. Kalau tadi T-shirt, sekarang adalah shirt. Shirt means kemeja. Oke, so jadi shirt adalah kemeja. Now we go to number three. Nah, ini pakaiannya hanya boleh dipakai oleh anak perempuan. The name is dress. Oke, dress. Dress means gaun. So please remember that dress means gaun. Okay, so number four. Di sini adalah celana panjang. Namanya adalah trousers. Okay, trousers. Trousers means celana panjang. Nah, kebalikan dari yang sebelumnya, ini adalah celana pendek and the name is shorts. Oke, shorts. Shorts adalah celana pendek. Oke. Now we go to number six. Nah, ini yang biasanya dipakai oleh anak perempuan. The name is skirt. Oke, skirt. Skirt adalah rok. Oke, okay? Jadi skirt itu adalah rok. Now we go to number 7. Nah, ini adalah pakaian yang biasa kalian pakai kalau kalian lagi kedinginan atau cuacanya lagi hujan. Namanya adalah jacket. Oke, okay? Jacket. Jacket means jacket. Jadi baik bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesia namanya sama, jacket. Nah, temannya number 8 di sini adalah sweater. Sweater. Sweater means sweater. Jadi sweater dan sweater tuh bahasanya pengucapannya hampir-hampir mirip. Oke. Okay? Sweater means sweater. Oke, okay, number 9, pakaian yang dipakai oleh anak perempuan namanya adalah veil. Nah, pasti kalian tahu, veil adalah jilbab. Very good. Now we go to number 10. This one is hat. Hat. Oke, okay, hat adalah topi. So, hat means topi. Now we go to number 11. This one is sunglasses. Okay, sunglasses.
Sunglasses means kacamata. Okay, so sunglasses adalah kacamata. Now we go to number 12. Nah, ini biasa kita pakai sebelum kita pakai sepatu. The name is socks. Okay, socks. Socks adalah kaus kaki. So, students, please remember that socks means kaus kaki. To number 13. Nah, ini namanya adalah slippers. Okay, slippers. Slippers means sandal. Jadi, anak-anak yang suka pakai sandal, namanya adalah slippers. Okay, now go to number 14. Number 14, it is shoes. Shoes. Nah, seperti yang kalian tahu, shoes means sepatu. Okay, jadi shoes adalah sepatu. Now we go to the last number is 15. Namanya adalah pajamas. Okay, pajamas means piyama. So pajamas means piyama. Okay, student. So, kita udah belajar 15 clothes vocabulary atau 15 kosakata mengenai pakaian. Kalau gitu kita akan latihan. Kalian boleh persiapkan bukunya dan juga pensilnya. Kita akan jawab pertanyaan ini bersama-sama. So, everyone, let's get practice. Number one. Nah, from the picture, dari gambarnya, can you guess what is this? Alright, so number one is jacket. It is jacket. Very good. Ini gambarnya adalah gambar jacket. So number two, from the picture, can you guess what is this? Alright, very good. It is dress. Dress. So we go to the last number. From the picture, can you guess what is this? Very nice. As you can guess, it is shoes. Shoes. Alright, students. So we already learned about 15 clothes vocabulary. Kita udah belajar tentang 15 kosakata dalam pakaian sehari-hari. Nah, students, you can learn this with your mother and father. Bisa dipelajari dengan bunda dan ayahnya. Kalau gitu, thank you so much for listening to this video. Terima kasih sudah menonton video ini. And I'll see you in next class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.